Shalom Jemaat Solofide yang kekasih. Jumpa lagi dalam We Are Solofide, edisi pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa. Hari ini hari Sabtu dengan judul yang baru, Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari kita baca ayat hafalan di Mazmur 118 ayat 22 dan 23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Mazmur memberi kesaksian tentang pribadi dan pelayanan Kristus, hampir seluruh aspek pekerjaannya dalam rencana keselamatan terlihat dalam buku Mazmur. Topik-topik yang diungkapkan dalam Mazmur mencakup keilahian Kristus, Dia sebagai Putra, ketaatannya, semangatnya bekerja bagi Allah, identitasnya sebagai gembala yang baik, Dia dikhianati, Dia menderita, tulang-tulangnya yang tidak dipatahkan, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, keimamatannya, dan kedudukannya sebagai Raja. Semua ada itu di sana, seperti yang diperkirakan berabad-abad sebelum Yesus datang dalam wujud manusia. Dan itu tidak heran, misalnya ketika berbicara tentang pelayanannya, Yesus menunjuk kembali ke buku Mazmur ketika Dia berbicara kepada para murid di jalan menuju ke Emaus. Dia ingin mereka menemukan bukti dalam Mazmur tentang siapa Dia. Dalam seluruh buku Mazmur, melalui ratapan, ucapan syukur, pujian, dan seruan para pemazmur untuk keadilan dan pembebasan, kita dapat mendengar gaung doa Kristus untuk keselamatan dunia. Tetap semangat di dalam doa, rajin belajar Alkitab. Because we are solo fide, Tuhan memberkati.